kecelakaan kereta api ini bernama Dulmat, 60 tahun, warga Dusun Mejono, Desa Sumber Aji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Jasad korban ditemukan tepat di belakang pos polisi Simpang 3, Sukodadi. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, sebelum kejadian Dulmat berjalan kaki di pelintasan kereta api. Suwarno, seorang penjaga pelintasan setempat, meneriaki korban agar menepi. Pasalnya kereta Maharani jurusan Jakarta-Surabaya akan melintas dari arah barat. Meski korban sempat berhenti, korban justru kembali berjalan kaki di rel kereta api ke arah barat, melawan arus kereta api Maharani yang melintas dari arah barat ke timur. Seketika itu, kecelakaan pun tak terhindarkan. Loh, Pak, tadi itu gimana sih, Pak, awalnya itu, Pak? Oh, awalnya itu dari selatan, Pak. Dari selatan, belakang rel kereta api ini. Saya geret, saya lewatkan jalan raya, nggak mau. Tetap ke barat, minggir, ya kena di barat. Itu kereta dari mana, Pak? Dari timur. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Reskrim Polres Lamongan. Sementara jasad korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammadiyah sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Zulkifli Zakaria, CTV.